Cool FM. Luangkan waktu untuk ikuti drama radio. Inilah Dramatic Cool, drama radio versi kini. Apabila si yatim piatu terpaksa berpaut kasih pada abang dan bapa tirinya yang penuh dengan hasad dengki, apakah yang akan terjadi? Limau Nipis Limau Purut menampilkan gandingan suara Muaz sebagai Limau Nipis, AG sebagai Limau Purut, Haiza sebagai Tuan Puteri dan Abby Yus sebagai Pak Wan. Limau Nipis Limau Purut, episod pertama. Hai, lapar pula perut aku ni. Pagi tadi makan pulut dengan ikan masin pun tak kenyang juga. Hei. Ha! Membuta pula budak lima perut ni. Usah. Hei. Perut. Bangun. Bangun. Mana pak? Mana burung garuda tu pak? Biar lima perut tamatkan riwayat dia. Eh, burung garuda apa pula ni? Kau merigau. Aduh, bapak ni kacau lah. Lima perut nak tidur. Banyak kau punya tidur. Eh, lima perut. Kau tengok tu. Matahari tu dah tegak atas kepala. Perut bapak ni asyik berbunyi dari tadi. Kau tahu tak? Kau dengar ni macam-macam lagu dah ni. Alah, bapak ni kejut lima perut sebab nak bagi tahu perut bapak berbunyi. Tu je. Alah, bapak. Ha. Mana limau nipis ni? Sampai sekarang tak balik-balik. Bapak dah lapar dah ni. Pak. Entah-entah kan si limau nipis tu tengah sedap membuta kat atas pokok tu, pak. Kat kebun tu. Apalah kau ni limau perut. Takkanlah si limau nipis tu nak tidur atas pokok pula. Kau ingat dia tu kongkang? Ha? Tak ada, pak. Betul. Bapak tak payah nak gelak sangat lah. Hari tu masa limau perut cari dia kat kebun, limau perut nampak dia tengah sedap berdengkur atas pokok, pak. Buruk, pak. Lagi buruk dia, bapak. Bukan. Lagi buruk dia kongkang. Hei. Kau burukkan aku lagi daripada kongkang? Kau tu daripada mana kalau tak daripada aku? Daripada bapak. Betul, pak. Kau jangan nak melampau. Ni budak limau nipis ni memanglah dah melampau. Tak guna. Aku suruh pergi bersihkan kebun, dia membuta pula. Pak, dengarlah cerita lima perut ni. Lepas tu kan, pak, lima perut pun jerit kuat-kuat. Lima perut cakap, "Hei, gajah mengamuk. Kelang kabut dia, pak. Lepas tu apa yang terjadi? Bapak tahu tak? Terkejut beruklah si limau nipis tu. Sampaikan dia terjatuh dari pokok. Padan muka dia. Eh, ada lagi, pak. Lepas tu, limau nipis jatuh. Dahlah jatuh, tergolek atas tai lembu. Jatuh atas tai lembu. Nasib baik lembu tak jatuh atas dia. Ni, pak, memang melampau betul si limau nipis tu kan, pak, kan? Tak boleh nak diharap dalam menumpang tak sedar diuntung lah tu. Pak, limau purut rasakan baik bapak ajar si limau nipis tu. Makin menjadi-jadilah limau purut tengok dia. Betul tu. Tak apa. Dia balikkan siap dia. Badan muka kau, limau nipis. Wahai ayandaku, si ikan puyuh. Timbullah ayanda, oh timbullah, tunjukkan diri. Nasi melu. Ayanda, kenapa ayanda pergi cepat sangat? Sejak ayanda tak ada, Pak Wan dengan limau purut layan limau nipis macam hamba tebusan. Disuruh itu, disuruh ini, limau nipis langsung tak ada masa berehat. Hidup limau nipis bagaikan sudah jatuh. Ditolak biawak, dipijak kerbau pula. Pohon beringin, tegaknya rimbun. Dah lupa diri dah. Apa? Bunyi apakah yang menarik perhatian Tuan Puteri dan Inang Pengasuh? Dengarkan episod seterusnya. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut, episod 2.
Ampunkan Patik, Tuan Puteri. Patik rasa ada baiknya kita berhenti rehat sekejap. Lagipun Patik lihat Tuan Puteri sudah lelah berjalan. Wahai Inang Pengasuh, beta tahu sebenarnya kamu yang dah tak larat nak berjalan, kan? Baiklah, kalau begitu, kita rehat saja di sini. Lagipun nasib tidak menyebelahi kita hari ini. Perburuan kita langsung tidak berhasil. Jangankan rusa, tupai pun tak nampak batang hidung, Inang. Tuan Puteri, minumlah dulu. Biar Patik hidangkan bekalan untuk Tuan Puteri santap. Tak perlu, beta tak lapar. Dua tiga purnama ni, Patik lihat Tuan Puteri asyik bermuram durja. Apa gerangan yang mengganggu fikiran Tuan Puteri? Boleh Patik tahu? Mungkin Patik boleh tolong. Beta tak tahu macam mana nak cakap, Inang. Yang sebenarnya, beta rasa kesunyian. Hah? Kesunyian macam mana tu, Tuan Puteri? Sebenarnya, beta rasa kesunyian tanpa teman hidup. Oh. Tak mengapalah, Inang. Kamu tak payahlah susah hati kerana beta. Tuan Puteri, dengar tak apa yang Patik dengar? Kalau tak silap beta, macam ada orang sedang menyanyi. Patik rasa suara tu tak jauh dari sini. Inang, apa kata kita pergi tengok? Siapakah gerangan yang sedang menyanyi di dalam hutan ini? Nanti dulu, Tuan Puteri. Tuan Puteri tak takut ke? Takut apa, Inang? Yelah, orang cakap dalam hutan ni keras. Manalah tahu, entah-entah suara tu suara jelmaan ke, jin ke. Kamu ni ada-ada saja, Inang. Mari ikut beta. Betul ke ni? Tuan Puteri nak pergi tengok? Cepat, ikut beta. Tuan Puteri ni memang cakap pasal lah. Kalau suara tu suara hantu, macam mana? Sejarah mungkin berulang, walau engkau ku maafkan. Oh kekasih, tapi mungkin hanya sementara. Keinsafan di hatimu. Sedap juga suara aku ni. Wahai Inang Pengasuh, siapakah agaknya jejaka tampan yang sedang menyanyi itu? Mungkin orang bunian barangkali? Patik rasa tak mungkin dia tu orang bunian. Kenapa kamu cakap begitu? Tak mungkin suara orang bunian sumbang macam tu, Tuan Puteri. Lagipun, pada pendengaran Patik, seni kata lagunya pun agak kelaut. Harapkan muka je tampan. Tapi entah mengapa, Peter rasa sangat tertarik dengan nyanyian pemuda itu. Tertarik dengan nyanyiannya ke atau orangnya? Alah, Inang ni, janganlah mengusik beta. Beta rasa malu. Boleh tahan juga Tuan Puteri ni. Kenapa Limau Nipis lari bagai dikejar hantu? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut. Episod 3. Apa saja untukmu, tak kuhiraukan waktu. Bunyi apa tu? Ha, sudah. Jangan-jangan ada binatang buas kot. Ayau! Sah! Ini memang binatang buas. Lari! Inang, apa yang telah kamu buat? Tengok tu, lintang pukang pemuda tu lari. Ampunkan Patik, Tuan Puteri. Patik tak sengaja terbersin. Geli-geleman lubang hidung Patik ni sembunyi kat lalang tu tadi. Aduh, entah ke mana perginya jejaka tampan tu tadi. Sudahlah sukar untuk mencari jejaka setaban itu di negeri kita ni, Inang. Ini semua salah kamu. Ampunkan Patik, Tuan Puteri. Janganlah murka pada Patik. Beta tak peduli. Inang mesti tolong beta cari pemuda itu sampai dapat. Tapi macam mana caranya, Tuan Puteri? Macam mana kita nak cari pemuda tampan tu?
Macam mana nak cari? Lagipun zaman ni bukannya ada Facebook, Instagram, lagi bagai-bagai tu. Ah. Tuan Menteri, tengok tu. Apa? Ada sebelah capal di sana tu. Patut rasa capal tu mesti kepunyaan jejaka tampan tadi. Cepat Nang, pergi ambil capal tu. Ini dia Tuan Menteri. Nasib kamu baik, Inang. Mujur kamu nampak capal ni. Kalau tidak, beta sudah hukum kamu. Tapi, kita nak buat apa dengan capal buruk ni, Tuan Puteri? Kita bawa balik capal ni ke istana. Mari kita berangkat. Baiklah, Tuan Puteri. Aduh, malangnya nasib aku hari ni. Dahlah aku hampir kena serang dengan binatang buas. Capal yang aku pakai pula hilang entah ke mana. Pak, pak, pak. Itu limau nipis, pak. Woi, limau nipis. Kau pergi mana, ha? Kau tak tahu ke aku dengan Abang T kau ni dah nak ke pulau tunggu kau? Tadi limau nipis. Limau nipis. Ha? Yang kau tergagap-gagap tu kenapa? Sini kau. Pak, lepaskan telinga limau nipis, pak. Sakit, pak. Bapak jangan dengar cakap dia ni, pak. Oh, sakit eh. Ha? Ha, ni lagi kuat. Aku tarik telinga kau. Aduh! Aduh! Badan bukan kau, limau nipis. Ha! Anak tiri tak guna menyusahkan hidup aku. Bapa kau menangis sini? Pergilah menangis sekarang. Mampuslah kau. Tolak, tolak. Dia pijak, pijak dia. Aduh, sakit. Aduh. Aku nak kau pergi masak sekarang. Baik, pak. Baik. Cepat masuk. Pergi. Sepak kau orang. Limau nipis masuk sekarang, pak. Dah buruk. Muka macam muas. Pergi. Eh. Aku lupa nak pesan. Nanti kau masak cepat sikit, ha? Masa masak tu, aku tak nak kau menyanyi. Nanti air liur kau tu masuk ke dalam tu, bertambah kuahnya. Baiklah, pak. Bukan selama ni bapak dah makan sedap ke? Nak cakap lah, pak. Bergambus. Bergambus. Apakah yang telah mengganggu fikiran Tuan Puteri? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut, episod 4. Sejak balik dari berburu tempoh hari, Tuan Puteri ni asyik termenung je. Tidur tak lena, makan tak nak, mandi pun main celup-celup je. Ih, jangan-jangan Tuan Puteri ni dah kena sampuk. Inang, sini kejap. Ampun Tuan Puteri. Inang, dengar sini baik-baik. Beta nak kamu panggil Nujum Diraja datang kemari sekarang juga. Tuan Puteri gering ke? Entahlah Inang. Mungkin beta gering akibat terlalu rindu pada pemuda itu. Sah. Tuan Puteri ni angau. Baiklah Tuan Puteri, patik pergi sekarang juga. Oh angin, kau kirimkan kalimah kasihku agar dapat ku dengari kalamnya berbunyi. Biarpun sekadar cuma memujuk hati. Inang, Pak Nujum, sudah lama ke kalian berdiri di situ? Tak lama pun. Ampun Tuan Puteri. Sembah patik harap diampun. Apakah gerangan hajat Tuan Puteri memanggil patik pacal yang hina ini ke sini, Tuan Puteri? Sebenarnya... Malu pula rasanya beta nak cakap. Cakaplah Tuan Puteri. Patik sedia membantu Tuan Puteri. Sekejap ya Nujum. Baiklah Tuan Puteri. Nah, ambil ni. Capal? Ya, capal. Beta jumpa capal ni di tepi sungai, di dalam hutan. Beta ingin mencari pemilik capal ini. Bolehkah Pak Nujum telik siapa dan di mana pemilik capal ini tinggal? Kalau menurut tilikan patik, capal ini adalah kepunyaan Sang Rupawan yang tinggal di sebuah kampung yang terletak di pinggir hutan sebelah timur negeri kita ini, Tuan Puteri. Cepat benar, Pak Nujum, ya? Betul ke ni?
Patik yakin tilikan patik ni benar, Tuan Puteri. Inang, kamu dengar tak apa yang Pak Nurjan cakap ni? Nampaknya benarlah capat ini kepunyaan jejaka tampan yang kita jumpa di dalam hutan tempoh hari. Betul tu, Tuan Puteri. Terima kasih, Pak Nurjan. Kamu boleh balik sekarang. Menjunjung titah, Tuan Puteri. Tak sabarnya Beta nak jumpa dengan jejaka tampan pujaan Beta itu. Harap-harap jejaka tampan itu masih belum berpunya. Tuan Puteri, izinkan Patik bertanya. Tanyalah, Inang. Dah berapa lama Tuan Puteri peluk capal tu? Patik tengok capal tu tak pernah renggang dari tangan Tuan Puteri. Inang, kalau kamu nak tahu, sepanjang masa capal ini berada di sisi Beta, kemana saja Beta pergi, Beta pasti akan bawa capal ini bersama. Masa tidur pun Beta peluk capal ini. Tuan Puteri ni betul-betul dah gila bayang. Boleh pula capal buruk tu dia bawa ke mana-mana? Tak fahamlah aku. Limau Nipis dah pandai melawan? Betul ke ni? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut. Episod 5. Mana pula si Limau Nipis ni? Pes! Nipis! Limau Nipis! Ya, Limau Purut. Ada apa kau panggil aku ni? Dan kau pergi mana, ha? Aku kat belakang bagi lembu makan lah. Bagi lembu makan? Setahu aku mana kita ada lembu lah, lembu. Kalau ayam dengan itik tu ada. Aku bagi lembu jiran kita makan. Kasihan aku tengok nama lembu tu semua dah besar panjang pun tak tahu cari makan sendiri. Hish, macam kau. Dia ni macam pilih aku je. Tak apa, sabar. Ada apa kau panggil aku ni, ha? Ni, bapak suruh kau basuh semua baju-baju ni, ambil. Kau nak aku basuh semua ni? Banyak ni. Sedarlah sikit kau tu numpang. Kalau orang suruh apa ke, kau buat je lah. Jangan banyak soal. Hei, kan bagus kalau ada mesin basuh ni. Abang kau cakap? Tak ada. Sekarang juga aku ke sungai basuh baju-baju ni demi kau. Tahu pun takut. Pak. Bapak. Pak, bangun. Pak, bangun! Aduh. Kenapa kau kejutkan aku pagi buta ni, ha? Pak, bangunlah, Pak. Kenapa? Limau Purut nak ngadu dengan bapak ni. Pak, Limau Nipis kau dah pandai jawab lah, Pak. Lagi satu, kalau bapak nak tahu, tadi si Limau Nipis tu pilih kita berdua, Pak. Dia samakan kita dengan lembu. Nak-nak dia cakap bapak. Apa? Kurang asam punya budak. Mana Limau Nipis? Sini, aku cilikan mulut dia. Limau Nipis tak ada, Pak. Tadi Purut dah suruh dia basuh baju kat sungai. Ish, mendidih betul darah aku dengar pasal budak ni tak guna betul. Pak, tapi kan Limau Purut rasa macam dah lama sangatlah si Limau Nipis tu pergi basuh baju. Jangan-jangan dia pergi tempat lain dah. Ish, tak boleh jadi ni. Apa kata kau pergi tengok dia? Bapak ni asyik ish. Okey, tak apa. Limau Purut pergi tengok dia, Pak. Habis tu, bapak nak buat apa? Aku nak sambung tidur lah. Ish, mana boleh macam tu? Tak pasal-pasal aku pula kena pergi cari si Limau Nipis ni. Tu pun dia. Apa si buruk ni buat? Wahai ayandaku, ayandaku si ikan puyuh. Timbullah ayanda, timbul tunjukkan diri. Ayandaku si ikan puyuh. Sudah lama anak dia menanti ayanda. Ayanda dah makan ke belum? Ni, anak dia ada bawa nasi dengan sayur keladi. Makanlah, ayanda. Makanlah. Kesian Limau Nipis ni. Gila rupanya. Adakah patut bercakap dengan ikan puyuh? Panggil ikan puyuh tu ayanda. Apakah rancangan jahat Limau Purut dan Pak Wan? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu.
Nipis Limau Purut, Episod 6. Burung unta datang sekawan, lebah hinggap di pohon madu. Semenjak terpandang akan tuan, siang malam menanggung rindu. Tuan Puteri. Ya, Inang. Dari tadi, Patik lihat Tuan Puteri langsung tidak bersantap barang sesuap pun. Patik takut kalau-kalau Tuan Puteri jatuh gering nanti. Bunga melur di hujung taman. Bunga refresia tumbuh di dahan. Makan tak lalu, tidur tak nyaman. Kerana rindu tidak tertahan. Aduh, berpantun pula Tuan Puteri ni. Jangan kejap lagi dibersyair, bergurindang tu dah. Inang, bila agaknya kita mau berangkat ke hutan? Beta tak sabar nak mencari jejak keidaman hati beta tu. Tuan Puteri, kalau ikutkan hati, sekarang juga Patik temankan Tuan Puteri masuk ke hutan. Tetapi Raja dan Permaisuri melarang Tuan Puteri pergi berburu lagi. Kata mereka tidak betah Puteri Raja berburu dan berkuda. Ah, Ayahanda dan Bonda memang begitu. Mereka fikir Puteri Raja seperti beta hanya layak berhias di istana. Beta bosanlah, Inang. Patik rasa baiklah kita tunggu sehingga hati Raja dan Permaisuri lembut semula. Kelak, mereka pasti benarkan Tuan Puteri masuk ke hutan lagi. Harapnya begitulah. Ha, Pak, kat sini lah Limau Purut nampak si Limau Nipis tu cakap dengan ikan puyuh, Pak. Oh, patutlah si Limau Nipis tu kerap kali pergi ke sungai lambat balik. Bercakap dengan ikan rupanya. Sedih. Dahlah tak ada manusia nak berkawan dengan dia. Berkawan dengan ikan pula, ya? Pak, Pak. Tapi, Pak, kita kan, kita datang sini nak buat apa? Kau ni pun satulah Limau Purut. Cubalah kau jadi bijak sikit. Macam bapak kau ni. Kita datang sini nak tangkap ikan kesayangan si Limau Nipis tu. Oh, okey, okey. Lepas kita tangkap, kita nak buat apa? Aduh, hai. Kau ni memang lembab lah. Kau tengok je lah apa yang aku nak buat. Baik, bos. Pak, dah lama pak kita kat sini. Bayang ikan pun kita tak nampak. Penatlah, Pak. Tak guna. Kenapa ikan tu tak timbul pula? Jangan-jangan ikan tu tak nak timbul sebab bapak tak nyanyi kot. Nyanyi? Ha. Woi, kita ni nak tangkap ikan. Bukannya nak buat persembahan dekat sini. Alah, bapak ni bukan macam tu lah. Masuk Limau Purut, hari tu Limau Purut nampak Limau Nipis nyanyi. Ha. Lepas tu barulah ikan tu timbul. Bapak nyanyi lah, Pak. Oh, macam tu pula. Kau tahu ke Limau Nipis tu nyanyi lagu apa nak bagi ikan tu timbul? Limau Purut macam ingat-ingat lupalah, Pak. Kau ni memang tak guna lah, kan? Alah, sampai hati bapak marahkan anak sendiri macam tu. Kalau macam ni, Limau Purut malas nak tolong bapak. Baik Limau Purut, balik tidur. Macam bapak juga, kuat tidur. Tidur je lah yang kau tahu. Dah lah, Limau Purut nak balik. Tunggu, bapak pun nak balik juga. Mata bapak ni pun dah berat semacam je. Buang masa je. Balik tidur lagi bagus. Tak apa. Nasib kau baik, wahai ikan. Tengoklah esok lusa. Aku mesti dapat tangkap kau. Badalah, Pak. Balik, Pak. Tidur, Pak. Tuan Puteri! Tuan Puteri! Kenapa ni, Inang? Kenapa kamu nampak gelisah? Patik terdengar khabar yang Raja dan Permaisuri mahu memperjodohkan Tuan Puteri dengan putera dari negeri Sekapur Sirih. Apa? Kenapa Pak Wan arahkan Limau Nipis masuk ke hutan? Nak tahu? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut, episod 7. Wahai ayahanda kusikan puyuh, lega hati ayahanda dapat bercakap dengan ayahanda. Lagipun, anak dekat ni tiada siapa-siapa di dunia ni, melainkan ayahanda. Tak dapat anak dia bayangkan bagaimana kalau tiba-tiba ayah dia tak ada. Pasti dunia anak dia gelap gelita.
Pak, tengok tu pak. Bukan main lagi si limau nipis tu bercakap dengan ikan. Patutlah muka dia pun macam ikan. Hai, limau nipis. Harapkan muka je tampan, tapi gila. Tak apa, kita tunggu limau nipis pergi. Lepas tu kita tangkap ikan tu cepat-cepat. Baik pak, baik pak. Ayanda, limau nipis minta diri dulu ya. Limau nipis tak dapat lama-lama di sini. Takut mengamuk pula Pak Wan dan limau purut nanti. Limau nipis pulang dulu ya. Esok limau nipis datang lagi. Limau nipis. Limau nipis. Oh, limau nipis. Bapak panggil limau nipis? Yelah, aku panggil kau lah. Ada apa, Pak? Hari ni aku nak kau masuk hutan, cari orang hutan. Silap. Aku nak kau masuk hutan, cari kayu api. Tapi, Pak, bukankah kayu api kita banyak lagi? Kayu api tu semua dah tak boleh pakai. Dah tamat tempoh. Ain! Lawan, lawan! Kau ajar ni, Pak! Ya, betul. Dah. Kau jangan banyak tanya. Aku nak kau pergi cari kayu api kat hutan. Bila matahari nak terbenam, baru kau balik. Tapi pak, kalau limau nipis pergi, nanti siapa yang nak masak untuk bapak dan limau purut tu? Itu kau tak payah fikir. Pandai-pandailah aku dengan limau purut nanti. Dah, dah lah buruk. Lagipun kau ingat kau tu masak sedap sangat ke? Sedap tak sedap, selalu licin lah. Tak apalah pak, kalau macam tu. Lawan! Limau nipis pergi dulu. Pipis, pipis. Nama sendiri saya pun tak nak sebut. Siapa nama dia tadi? Pipis. Pipis. Limau nipis, pak. Saya pergi dulu, eh. Pergi. Assalamualaikum. Bukan pergi dulu. Pergi sekarang. Waalaikumsalam. Pak, pak. Bapak! Hmm. Bapak rasa limau nipis tahu tak rancangan kita? Tak mungkinlah. Lagipun, limau nipis tu kan kelembap. Mana dia tahu? Kita dah tangkap ikan puyuh kesayangan dia tu. Padan muka kau limau nipis. Hui, letihnya aku rasa. Pak. Bapak. Pak. Pak dengar tak, pak? Limau nipis dah balik. Kau panggil dia makan. Hui, limau nipis. Bapak aku panggil kau makan. Makan? Biar betul. Jalan je lah, tak payah banyak cakap. Apa pula firasat Pak Nujum kali ini? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut. Episod 8. Limau Nipis. Kau tunggu apa lagi? Duduk sini. Limau Purut? Pak. Tolong sendukkan nasi kat adik tiri kau ni. Apa? Ikut je lah apa yang bapak cakap. Jangan banyak hal. Yelah, pak. Yelah. Nah, makan. Limau Purut? Sendukkan ikan puyuh masak asam pedas tu kat limau nipis. Apa, pak? Sendukkan lagi? Boleh tak kau buat aja apa yang bapak suruh? Yelah, yelah, yelah. Purut buat. Nah, tunggu apa lagi? Makan! Kau nak aku suap pula ke? Betul ke semua ni? Macam tak percaya pula rasanya. Percaya ke tak percaya ke? Yang aku tahu, perut aku ni dah lapar sangat. Hai, sedapnya. Bau masak asam pedas ni. Padan muka kau limau nipis. Kau tak tahu yang kau makan tu ikan kesayangan kau. Kenapa kau makan sikit sangat? Tambahlah lagi. Ni, limau purut. Tambahkan nasi kat limau nipis tu. Bapa aku ni pun satu hal tak habis-habis. Nak mengarah aku. Geram pula. Aku tengok orang tua ni. Sedapnya. Makanlah lagi. Makanlah. Jangan malu-malu. Tambah lagi. Oh, sedap.
sedap eh. Sedapnya kau makan ikan kesayangan kau tu ya, Nipis. Kau memang lurus bendul. Inang, sudah sepurnama berlalu. Sejak beta jumpa jejaka idaman beta tu, hanya sebelah capal ini jadi pengubat rindu, Inang. Nak buat macam mana, Tuan Puteri? Tuan Puteri kan tak dibenarkan keluar dari istana. Lagi pula, tak lama lagi rombongan meminang dari negeri Sekapur Siri itu kan nak datang. Cukup, Inang. Beta tak ingin mendengar tentang satu hal pun peminangan itu. Tapi, Tuan Puteri... Tak ada tapi-tapi. Beta tak akan terima lelaki lain selain jejak kepujaan hati beta yang telah berjaya menawan beta itu. Tuan Puteri... Okey, katakanlah jejaka idaman Tuan Puteri tu dah berpunya. Mana tahu entah-entah dia tu kekasih orang ke, tunang orang ke, suami orang ke, macam mana? Hei, sakit hati beta mendengar kata-kata kamu, wahai Inang. Beta yakin pemuda itu masih belum berpunya. Alah, bukan apa Tuan Puteri. Zaman sekarang ni, lelaki yang dah beristeri pun suka mengaku bujang. Kalau begitu, kamu tolong panggil Nujum Diraja kemari. Beta mahu Nujum Diraja membuat tilikan sama ada jejaka pujaan beta itu sudah berpunya ataupun tidak. Menjunjung titah, Tuan Puteri. Bagaimana Pak Nujum? Pada firasat Pak Nujum, adakah sang rupawan itu sudah berpunya? Ampun, Tuan Puteri. Pada tilikan Patik, sah. Apa yang Patik tahu, dia tinggal di desa bersama dengan dua orang lelaki. Ha, sudah beta jangka. Inang, kamu dengar tak apa yang Pak Nujum cakap tu? Yahoo! Tak lama lagi capal ini akan bertemu dengan tuannya. Bukan main suka lagi Tuan Puteri. Siap lompat bintang lagi tu. Tuan Puteri, Tuan Puteri. Mengapa Limau Nipis tiba-tiba mengamuk? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut, episod 9. Wahai ayandaku, ayandaku si ikan puyuh, timbullah ayanda, oh. Timbul, tunjukkan diri. Hai, mana agaknya ayahanda pergi ni? Sudah lama aku menyanyi menyuruh ayahanda. Namun kelibat ayahanda langsung tak nampak. Wahai ayahandaku, ayahandaku si ikan puyuh. Kenapa tak timbul ni? Timbullah ayahanda. Oh, timbul, tunjukkan diri. Ayahanda, ayahandaku si ikan puyuh. Di mana ayahanda? Puas anak dia menunggu. Wahai ayahanda si ikan puyuh, tolonglah timbul. Tidakkah ayahanda kasihan pada anak anda? Wahai manusia, ayahandamu si ikan puyuh sudah tiada. Eh, siapa kau? Aku adalah kawan baik ayahandamu. Akulah si ikan Nemo. Wahai si ikan Nemo, benarkah apa yang kau cakap tadi? Benarkah ayahanda si ikan puyuh sudah tiada? Benar, wahai manusia. Kau tahu tak ke mana ayahandaku si ikan puyuh pergi? Ayahandamu telah ditangkap oleh dua orang lelaki. Apa? Betul ke ni? Ya, apa yang aku katakan ini benar. Dua orang lelaki? Adakah kedua-dua orang lelaki itu berwajah jelik dan menjengkelkan? Iya, benar. Kedua-duanya hodoh. Seorang tua dan seorang lagi muda. Tak mungkin. Dahlah hodoh, buruk perangai. Tak mungkin. Wahai manusia, aku sangat kasihan melihat engkau. Bersabarlah. Kenapa? Kenapa tegamak Pak Wan dan Limau Pura buat aku macam ni? Tak guna, tak guna. Ayanda, maafkan Limau Nipis. Kalau Limau Nipis tahu semuanya macam ni, kalaulah. Pak, lama betul Limau Nipis keluar ni, Pak. Tak balik-balik. Entah-entah dia pergi cari ikan kesayangan dia tu. Ikan kesayangan dia? Apa kebendul lah si Limau Nipis dengan Pak kan? Dia tak tahu ke yang dia tu makan ikan kesayangan dia sendiri? Yang tak boleh tahan tu, siap tambah nasi 5 kali. Bu,
Bukan tu je, siap hirup lagi kuasan pedas puyuh tu sampai licin pak, sedap sampai menjilat kuali. Papa, 50. Lima nipis. Dah lama kau sampai? Kenapa bapak dengan 50 kejam sangat, ha? Apa salah nipis sampai bapak dengan 50 benci sangat dekat nipis ni? Wah, wah, wah. Berani kau cakap tengking-tengking dengan kami, ya? Tah, kau ingat kau tu siapa, ha? Kau tu cuma hamba dalam rumah ni, tau. Kau tak layak nak tengking-tengking kita orang ni. Dunia, dunia. Mengapa ada manusia sekejam ni dalam dunia? Sedih konon. Eh, lima nipis. Sedap tak ikan puyuh masak asam pedas tu, ha? Kemana Tuan Putri dan Inang Pengasuh nak pergi, ya? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut, episod 10. Inang, Inang, bangun. Inang, Inang, bangun, bangun. Inang, better ni, bangun. Tuan Puteri, betul ke ni? Atau patik mimpi? Ini better lah, Inang. Tuan Puteri buat apa di sini? Inang, mari ikut better. Tapi ke mana? Nanti better ceritakan. Cepat, Inang. Betul ke apa aku buat ni? Aduh, ini semua Tuan Puteri punya pasal lah ni. Macam mana kalau raja dan permaisuri murka nanti habislah aku, matilah. Kenapa better lihat wajah Inang berkerut dari tadi? Apa yang terlintas di hati kamu, wahai Inang? Sebenarnya Patik takut. Apa yang kamu takut? Jangan risau, kamu pasti selamat bersama dengan Beta. Lagipun, bukannya kamu tidak tahu Beta ni tangkas orangnya. Tiada binatang buas yang dapat menyerang kita. Jangan takut, Wainang. Sebenarnya, Patik takut kalau raja dan permaisuri murka. Begitu rupanya. Jangan bimbang, Beta akan pertahankan kamu. Lagipun, kamu hanya menurut perintah Beta, bukan? Kalau begitu, menurut Tuan Puteri, baiklah. Inang, Beta rasa ada baiknya kita berhenti berehat barang sebentar. Ha, elok juga tu. Tuan Puteri, bekalan telah Patik hidangkan. Jemputlah bersantap. Inang, kamu makanlah dulu. Beta tak lapar. Tapi Tuan Puteri belum santap dari pagi tadi. Santaplah sikit. Nanti Tuan Puteri jatuh gering pula. Kamu makanlah dulu, Inang. Hati Beta ni serba tak keruan. Terkenangkan cinta hati Beta. Tuan Puteri ni tak habis-habis dengan capal tu. Bukan main angau lagi Tuan Puteri ni, eh? Hei, inilah yang orang kata cinta itu love. L-O-V-E. Aku makan dulu. Inang, terima kasih kerana kamu sudi temankan Beta. Patik ni kan Inang Pengasuh Tuan Puteri. Kemana saja Tuan Puteri pergi, Patik akan ikut. Alangkah baiknya hati kamu, wahai Inang. Beta rasa dalam istana tu hanya kamu satu-satunya yang memahami hati Beta. Sedangkan bonda dan ayahanda Beta sendiri pun tak faham apa yang Beta inginkan. Raja dan permaisuri inginkan Beta jadi seperti puteri-puteri raja yang lain. Tapi Beta tak suka semua tu, Inang. Beta suka berkuda, memanah dan berburu. Patik faham perasaan Tuan Puteri. Inang, rasanya dah lama kita berehat. Apa kata kita teruskan perjalanan? Baiklah, Tuan Puteri. Tuan Puteri, Tuan Puteri pasti ke arah yang kita tuju ni arah yang betul? Beta yakin kita tidak salah ni, Inang. Lagipun kalau menurut kata Pak Nujum, inilah arahnya. Rasanya perjalanan kita ni sudah tak jauh lagi. Betul ke begitu? Lega hati Patik mendengarnya. Agak-agak
berapa lama lagi kita akan tiba di sana? Tidak jauh lagi. Dalam 2-3 hari lagi, kita sampai. Hah? Lagi 2-3 hari? Apakah yang dikatakan oleh ikan Nemo pada limau nipis? Nak tahu? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau Nipis, Limau Purut, episod 11. Air mata kasih berlinanglah, berlinang selalu. Wahai manusia, kenapa kamu bermuram durja? Eh, ikan Nemo, apa kau buat kat sini? Aku ni kan ikan. Mestilah aku tengah berenang. Betul juga. Apalah aku ni. Wahai manusia, adakah kau masih bersedih di atas pemergian si ikan puyuh? Hai, kalaulah ayahanda ikan puyuh masih ada, pasti aku ada teman bicara. Apalah nasib aku? Sudahlah yatim piatu, dihina dan dikeji setiap hari. Umpama tunggul tak bernyawa. Apa? Aku bercakap seorang-seorang ke? Boleh pula ikan Nemo ni tidur masa aku tengah bercakap. Siap berdengkur pula tu. Berantuk je. Apa yang kau cakap tadi? Maaflah aku tertidur. Malam tadi tidur lambat. Ada mesyuarat. Ikan pun ada mesyuarat? Hei, macam ni wahai ikan Nemo yang bijak berkata-kata. Aku rasa seperti ingin pergi saja dari kampung ni. Apa pendapat kau wahai si ikan? Kau mau ke mana? Entahlah, itu aku belum fikirkan lagi. Mungkin aku akan ikut ke mana saja arah kakiku melangkah. Wahai manusia, aku rasa baik kau jangan pergi dari sini. Tapi kenapa? Aku dapat rasakan tak lama lagi kau akan mendapat tua kalau kau tunggu di sini. Aku dapat tua? Semua hidup aku tak pernah rasa bertuah pun. Jangan begitu, wahai manusia. Mungkin hari ini nasib kau malang. Tapi siapa tahu, esok lusa kau akan beroleh kesenangan. Kalaulah apa yang kau katakan ini benar, akulah manusia paling gembira di dunia ni, wahai ikan Nemo. Rasanya aku tak boleh lama di sini. Aku terpaksa minta diri dulu. Kau nak ke mana pula, wahai ikan? Aku nak pergi ke hulu sungai. Ada kenduri di sana. Baiklah kalau begitu. Sibuk benar kau ikan, ya? Aku pergi dulu, ya. Jaga diri kau baik-baik. Terima kasih, wahai ikan Nemo. Muah-muah. Sama-sama. Kalau kau perlukan apa-apa, jangan segan-segan. Segera hubungi aku. Cumi-cumi. Macam mana aku nak hubungi kau? Macam tadi, kau campak je batu dalam sungai. Nanti aku akan timbul. Hei, manalah perginya budak-budak ni? Pak, balik pak. Ha? Bubur pisang dah masak. Tak. Pak, sini pak. Hei, kenapa kau ni? Kena kejar rimau ke? Bukan pak. Habis tu? Bapak tahu tak apa yang lima purut nampak tadi? Kau ni pun satu cerdik. Dah kau yang nampak, kenapa kau tanya aku pula? Manalah aku tahu. Pak, tadi limau purut nampak limau nipis kat sungai. Dia bercakap dengan ikan lagi lah, pak. Tak habis-habis segila tu bercakap dengan ikan. Kenapa limau purut dan Pak Wan bergaduh? Nak tahu? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Unipis Limau Purut, episod 12. Ngantuk. Oi, bangun. 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 Apa bapak ni? Time mau berdengkur harkat ketiga time tu lah. Dia kacau. Limau purut ngantuk lah, pak. Kau pergi tengok limau nipis tu. Dah masak ke belum? Alah, bapak lah pergi. Betul lah punya anak. Kita suruh dia, dia suruh kita pula.
Abang, nak kamu tidur dengan ngantuk lah. Kacau je lah bapak ni. Dahlah tadi lima puluh mimpi dapat kahwin dengan Tuan Puteri, pak. Amboi, berangan nak kahwin dengan Tuan Puteri konon. Alah, pak. Kalau lima purut dapat kahwin dengan Puteri Raja nanti, bapak juga dapat tumpang senang. Sah-sah kita dapat tinggal dalam istana, pak. Tak payah dah kita nak tinggal kat rumah bapak limau nipis ni. Kalaulah aku dapat memenantukan Puteri Raja. Hai, senang lenang hidup aku. Dapat tidur tidak mampu, makan sedap-sedap, dikelilingi dayang-dayang. Amboi bapak, lebih-lebih nampak. Habis, kau ingat kau seorang je yang boleh berangan? Dahlah tu pak, lima pun nak tidur ni. Bapak pergilah tengok lima nipis tu. Kau ni. Nipis! Oh, lima nipis! Mana pula budak tak guna ni? Aku dah lapar ni. Tuan Puteri rasa betul kan tempat ni? Kalau mengikut telahan beta, memang betul tempat ni. Lagipun beta dapat rasakan si buah hati pengarang jantung beta tu macam dah dekat sangat dengan beta, Inang. Kalau begitu, Tuan Puteri tunggu dulu di sini biar Patik periksa tempat ni. Baiklah, Inang. Tak guna. Mana dia pergi? Makanan sebutir pun tak ada. Macam mana aku nak makan? Limau nipis ni dalam melampau. Balik nanti siap aku pukul dia. Apa ni pak, bising-bising ni. Kacau betul lah. Tadi panggil orang bangun. Ini bebe-bebe. Lo nak mimpi Tuan Puteri pun tak senang lah, bapak. Eh, bangunlah. Tak habis-habis mimpi. Eh, kau tahu tak? Limau nipis tak ada. Makanan satu pun dia tak masak. Biadab betul lah. Hah? Limau nipis tak masak? Pak, kita nak makan apa ni, pak? Hah, tahu pun kau lapar. Bapak ingat kau kenyang. Bersantap dengan Tuan Puteri dalam mimpi kau tadi. Alah, bapak. Eh, pak, tanta kan limau nipis dah lari kot. Lari? Dia nak pergi ke mana? Hah, baru limau purut ingat. Masa limau nipis bercakap dengan ikan semalam, lima purut dengar dia cakap dia nak pergi dari kampung kita ni, pak. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Apa? Betul ke ni? Betul, pak. Lima purut dengar sendiri. Berani betul budak tak guna tu nak lari, ya? Pak, macam mana ni, pak? Apa kita nak buat, pak? Aduh, masalah. Pak, pak, sabar. Macam ni, purut ada idea. Apa kata bapak pergi dapur masak? Hewah-hewah, banyak cantik muka kau. Apa bapak pula? Kau tu pergi masak, bapak dah lapar ni. Bah, lima purut mana tu masak, pak? Eh, takkanlah kau tak tahu langsung? Tak, lima purut ni masak air pun mentah je, pak. Tak reti. Geramnya aku, tak guna. Puasa je lah, pak, niat balik. Kenapa Tuan Puteri dan Inang ketawa macam nak gila, ya? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Limau nipis, limau purut. Episod 13. Assalamualaikum. Dia ni asyik bagi salam. Biar aku jawab. Waalaikumsalam. Hei, bapak aku ni. Jawab salam pun gagap. Siapa gerangan tuan hamba berdua? Sungguh indah paras rupa. Umpama burung merak di kayangan. Maafkan hamba mengganggu. Kami datang ke sini membawa hajat. Hajat? Hajat apakah, wahai tuan hamba? Hamba ini Inang Pengasuh dan ini Tuan Puteri. Kami datang dari istana. Tuan Puteri? Betul ke ni? Betul lah tu, pak. Kenapa gagap? Ampun Tuan Puteri. Kedatangan kami ini adalah untuk mencari jejak keidaman hati Tuan Puteri. Pak, bapak,
Lihatlah dunia. Lihatlah bapa aku yang handsome. Nampaknya semua mimpi anak anda selama ni akan tercapai juga akhirnya, Pak. Lihatlah dunia. Lihatlah. Lihatlah akuarium. Hah? Kenapa dengan laki ni? Seperti orang hilang akal saja aku tengok. Tuan Puteri, Inang, maafkan anak debatik ni. Dia ni memang macam ni. Weh, lima pukul. Ha? Kau buat apa? Ketawa macam orang gila. Cuba sopan sikit dengan Tuan Puteri tu. Ampun, Tuan Puteri. Ampun, ampunkan Patik, Tuan Puteri. Patik unpredictable tadi. Patik tak sengaja. Inang, jangan berlengah lagi. Beritahu mereka apa hajat kita datang kemari. Sebenarnya, kami mencari seorang jejaka tampan yang tinggal di rumah ini. Jejaka tampan? Bapak dengar tak, Pak? Siapakah gerangan Tuan hamba berdua ini? Ampun, Tuan-Tuan Puteri. Patiklah jejaka tampan yang dicari oleh Tuan Puteri. Nama Patik Lima Purut. Dan ini bapak Patik, Pak Wan. Wahai Inang, kenapa Tuan hamba ketawa tak tampan ke, Patik? Tuan hamba ni memang pandai berjelaka. Lucu sekali. Malah mengalahkan pelawak istana. Lucu. Kenapa? Sakit perut beta ketawa. Jejaka tampan. Pak, Pak. Kenapa Tuan Puteri dengan Inang ketawa bagai nak gila pada lima purut ni? Kelakar sangat ke lima purut ni? Macam bapak? Ikut hati bapak. Bapak pun nak gelak. Tapi bapak tahan sebab kau tu anak bapak. Yalah anak aku ni si lima purut. Tak sangka selama ni kau ingat muka kau tu tampan. Salah bapak juga. Sebab tak mampu nak beli cermin. Beginilah, biar hamba jelaskan supaya tuan hamba berdua faham. Sebenarnya, kami berdua mencari jejaka tampan yang kami jumpa sedang menyanyi di sungai. Beberapa purnama yang lalu, Tuan Puteri telah jatuh cinta pada pemuda itu. Entah-entah, Tuan Puteri dengan Inang Pengasuh ni cari limau nipis tak? Selisihlah, Pak. Kenapa pula bapak cakap macam tu? Yalah. Limau nipis kan suka duduk tepi sungai. Menyanyi entah apa-apa. Tak guna. Kenapalah limau nipis tak guna tu juga yang Tuan Puteri suka. Buta Tuan Puteri ni. Maaf kami berdua, Inang. Patik rasa anak patiklah pemuda yang dicari oleh Tuan Puteri tu. Pak, apa ni, Pak? Kau diam. Kau ikut saja gentak bapak. Tapi pemuda yang beta lihat di sungai tempoh hari tak sama dengan anak kamu. Tuan Puteri, tak perasan kot. Cuba Tuan Puteri tengok betul-betul. Tengok hidung, tengok pipi. Betul kan? Anak patik ni pemuda tampan tu. Dah lama tampan. Pandai menyanyi pula tu. Pak Wan dan Limau Purut cuba menipu Tuan Puteri? Betul ke ni? Dengarkan episod seterusnya. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. Unipis Limau Purut, episod 14. Apa yang cuba Tuan Hamba lakukan ni, ha? Berani Tuan Hamba berdua mahu menipu kami? Hamba tak tipu, Inang. Anak hamba ni lah jejaka paling kacak kat kampung ni. Beta tak percaya. Masakan beta tak kenal dengan jejaka idaman kalbu beta sendiri? Patik tak tipu, Tuan Puteri. Pak, lima purut takutlah, Pak. Kalau Tuan Puteri tak percaya, Patik boleh buktikan. Tu, Pak. Nak terkutil ku tahan ni, Pak. Apa ni, Pak? Sekarang anak anda Patik yang kacak dan bersuara merdu ini akan menendangkan sebuah lagu. Cepatlah nyanyi. Nyanyilah. Tuan Puteri dan Inang Pengasuh nak dengar tu. Cepat. Nyanyi sekarang ke, Pak?
Ya. Baiklah, Pak. Demi untuk membuktikan Patik lajah ke tu, terimalah lagu Patik. Jemput duduk dulu. Malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya, masa memisahkan kita, hingga ku terlupa. Terima kasih, Pak. Merdu kan suara anak Patik? Itu baru sekerat lagu itu. Kalau penuh, lagi sedap. Sekian lama. Cukup. Berpisah. Cukup, baik, takut kantoi. Benarlah, anak Patiklah yang Tuan Putri cari. Kenapa ya? Bukankah suara anak Patik tadi itu merdu sekali? Sebenarnya, pemuda yang kami cari itu berwajah tampan dan bersuara sumbang. Suara anak Tuan Hamba pula merdu sekali. Ternyata bukan anak Tuan Hamba yang kami cari. Apa? Tak guna punya lima nipis. Hancur harapan aku nak menantukan Puteri Raja. Sudah! Beta tak mau dengar lagi celoteh kamu berdua. Beritahu Beta sekarang di mana jejak keidaman Beta itu. Pak, macam mana ni, Pak? Cana ni? Sebenarnya cuma kami berdua je yang tinggal di rumah ni, Tuan Puteri. Betul tu, tak ada lelaki lain pun tinggal kat sini melainkan Patik dan bapa Patik yang macam Tom Cruise ni. Bapak, 5 perut, 5 unibes dah balik. Akhirnya, Beta dapat juga bersua dengan jejak keidaman Beta. Tak silap lagi, inilah orangnya yang Beta cari selama ini. Alamak, matilah. Macam mana 5 unibes boleh muncul pula sekarang ni? Apa nak buat ni? Hidup lagi 5 unibes. Tak guna. Bapak, siapakah gerangan yang singgah di teratak buruk kita ni, Pak? Berani kamu berdua cuba memperdaya Beta? Ampunkan kami, Tuan Puteri. Ya, ampunkan kami, Tuan Puteri. Apa semua ni? Apa yang berlaku ni? Orang muda, hamba ini Inang Pengasuh. Dan ini Tuan Puteri. Kami datang dari istana. Ampunkan Patik, Tuan Puteri. Apakah yang telah dilakukan oleh bapa tiri dan abang tiri Patik yang tak handsome ni sehingga Tuan Puteri begitu murka sekali? Mereka berdua ni tak habis-habis mahu menipu hamba dan Tuan Puteri. Ampunkanlah bapa tiri dan abang tiri Patik ni, Tuan Puteri. Patik mohon, janganlah mereka dihukum. Murni betul hati kamu, wahai orang muda. Nampaknya tidak salah pilihan hati Beta. Sudahlah tampan, baik hati pula orangnya. Begini orang muda, Beta boleh ampunkan mereka berdua. Tapi dengan satu syarat. Berjayakah Tuan Puteri menemui jejak keidaman hatinya? Segalanya akan terjawab dalam episod akhir 5 unibes, 5 purut. Ikuti Dramatik Cool setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 7.40 pagi, 11.40 pagi, 6.40 petang dan 9.40 malam. Cool FM, temanmu, muzikmu. 5 unibes, 5 purut. Episod akhir. Apa syaratnya, Tuan Puteri? Akan Patik tunaikan. Cakaplah, Patik tak sanggup lihat mereka berdua dihukum. Beta akan ampunkan mereka berdua kalau kamu boleh nyanyikan lagu yang kamu nyanyikan di hutan tempoh hari sebelum kamu lari lintang pukang bagi dikejar hantu tu. Itu perkara senang. Baik, kalau macam tu, dengar ya semua. Sejarah mungkin berulang, walau engkau ku maafkan. Oh kekasih, oh kekasih, tapi mungkin hanya sementara. Keinsafan di hatimu. Terima kasih orang muda. Jadi Tuan Puteri tak akan hukum mereka berdua kan? Tidak, tetapi Beta akan hukum kamu, wahai orang muda. Apa? Patik? Beta akan hukum kamu menjadi tahanan di penjara. Penjara hati Beta selama-lamanya. Bapak tak nak muntah ke, Bapak? Bapak cuba tak keluar. Tuan Puteri, begini orang muda.
Sebenarnya, tempoh hari hamba dan Tuan Puteri mengintai Tuan hamba sewaktu Tuan hamba sedang menyanyi di tepi sungai. Jadi, Tuan Puteri telah tertarik dengan Tuan hamba. Sebab itulah kami datang ke sini. Apa? Tuan Puteri tertarik dengan Patik? Macam mana nak cakap ni? Jadi benarlah kata Nujum Istana. Jejaka idaman Tuan Puteri itu memang tinggal di rumah ini. Sekejap ya, Inang. Wahai orang muda, benarlah seperti kata Pak Nujum. Capal ini kepunyaan sang rupawan yang tinggal di desa di pinggir hutan. Ambillah capal kamu ini. Sudah lama Beta menyimpannya. Kemana saja Beta pergi, capal ini sentiasa bersama Beta. Setiap kali Beta rindukan kamu, Beta akan peluk capal ini erat-erat. Sebentar. Capal? Capal? Sini. Akhirnya aku dapat juga capal ni. Wahai orang tua, apa yang telah Tuan hamba lakukan? Seenaknya saja merampas capal dari tangan Tuan Puteri. Sungguh biadab sekali kamu ya. Akan Beta hukum kamu. Ini capal hamba. Salahkah hamba ambil capal ni? Sungguh tak serik lagi kamu ni. Masih berani mahu menipu kami. Hamba tak tipu. Capal ini kepunyaan hamba. Tapi menurut Pak Nujum, capal ini kepunyaan seorang rupawan. Ha, dah betul lah tu. Betul, Pak. Betul. Cuba tengok betul-betul. Bapak hidup, Bapak. Apa maksud Tuan hamba? Hambalah rupawan. Cukup. Beta tak ingin mendengar penipuan kamu lagi. Cakap yang benar. Ampunkan Patik, Tuan Puteri. Patik tak tipu. Patiklah rupawan. Kalau Tuan Puteri nak tahu, nama sebenar Patik, Rupawan bin Tempawan. Apa? Betullah, Tuan Puteri. Nama penuh bapak Patik, Rupawan bin Tempawan. Nama moyang Patik, Dermawan. Tapi orang panggil Pak Wan je. Jadi, capal tu... Ya, capal tu kepunyaan Patik. Selama ni, capal yang Beta bawa ke mana-mana tu kepunyaan seorang. Ya, Patiklah orangnya. Tak salah lagi. Inang, tolong Beta. Beta rasa nak pengsan. Tuan Puteri! Tengok, sesuai sangat dengan ukuran kaki Patik. Nasib baik kau lima nipis. Pandai-pandai kau pergi memancing pakai capal aku, ya? Kalau hilang, siap kau aku belasah. Tuan Puteri pingsan. Tuan Puteri, cinta hatiku, Intan Payung. I love you. Bangunlah, Tuan Puteri. Jangan buatkan hamba tergantung sepi. Cool FM, temanmu, muzikmu. Cool FM.